Assalamualaikum kawan-kawan, kembali lagi di channel Sirudi Kreasi, channel belajar dan inspirasi. Di kesempatan kali ini kita akan belajar cara memasang wastafel ya, atau yang biasa disebut juga dengan tempat mencuci tangan ya. Baik, bagaimana cara memasangnya? Mari kita saksikan video ini. Ayo kita kemon. Baik kawan-kawan, kita unboxing terlebih dahulu ya. Selanjutnya kita ukur, jaraknya ada 20 cm ya. Baik, selanjutnya kita beri tanda di dinding dengan jarak 20 cm seperti yang sudah diukur tadi. Selanjutnya kita pasangkan bautnya, pastikan tidak terbalik posisinya ya, antara bagian yang menempel di dinding dan bagian yang di luar. Oke, selesai kawan-kawan. Selanjutnya kita pasangkan wastafelnya. Pastikan baut-bautnya terpasang dengan ketat. Selanjutnya kita waterpass untuk memastikan bahwa pemasangan wastafel sudah benar-benar rata ya. Oke, selanjutnya kita pasangkan sifon atau yang biasa juga disebut dengan afur ya. Ya, ini model seperti ini bisa ditutup dan bisa dibuka. Nah, seperti ini nantinya. Nah, namun pada saat pemasangan kita tutup kembali ya kawan-kawan, agar tidak lecet. Oke, kita pasangkan dan pastikan posisi pemasangan sealnya tidak terbalik ya kawan-kawan.
Karena kalau posisinya terbalik antara seal atas dan seal bawah akan menyebabkan kebocoran nantinya. Ya, seperti ini kawan-kawan. Nanti akan kita kencangkan menggunakan kunci Inggris. Oke, demikian kawan-kawan, untuk sementara kita cukupkan cara pemasangan wastafel. Dan nanti akan kita lanjutkan di video berikutnya bagaimana cara pemipaan untuk saluran wastafel. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.